Pilihan raya ini amat penting. Dia adalah penting bukan kerana kali ini kita nak pangkas siapa-siapa jadi YB. Bukan kita nak naikkan mana-mana parti jadi parti pemerintah. Kita telah bergabungkan semua tenaga. Kita telah ketepikan perbezaan agama, perbezaan kaum, perbezaan ideologi politik hanya cuma dengan satu matlamat saja. Matlamat kita tidak kurang tidak lebih. Yang berada di sini kita semua ibu bapa. Tidak ada mana-mana ibu bapa, baik pun orang Tionghoa, orang India, orang Melayu, Sabah, Sarawak, orang asli. Tidak ada setiapa yang ingin melihat anak kita tak abai. Tidak ada siapa-siapa yang ingin melihat generasi yang akan datang dibeban dengan hutang yang tinggi. Tidak ada siapa-siapa yang mau membenarkan anak cucu kita tidak menerima pendidikan yang berkualiti. Ini adalah semuanya kehendak rakyat Malaysia. Dan kita ahli-ahli politik, dan kita sebagai parti-parti politik, kita harus mengutamakan kehendak rakyat. Itu adalah tujuan utama untuk pilihan raya kali ini. Rakyat tidak ada pilihan lain. Rakyat tidak ada pilihan lain selain daripada melakukan perubahan. Kalau kita kekalkan yang sedia ada, ia bermaksud anak cucu kita akan menderita. Kesengsaraan rakyat tidak akan terhenti-henti. Kerajaan Barisan Nasional boleh bagi pelbagai janji, tapi kita sedar komitmen Barisan Nasional satu saja, untuk menampung pemborosan dan pembaziran kerajaan yang ada. Mereka akan naikkan GST. Itu adalah janji dari Barisan Nasional. Kita tidak ada pilihan lain melainkan daripada kita pangkah untuk perubahan. Pakatan Harapan adalah harapan rakyat. Kita bukan pilih Pakatan Harapan kerana naikkan ahli-ahli politik. Kita pilih Pakatan Harapan untuk harapan rakyat Malaysia. Kita pilih Pakatan Harapan untuk selamatkan Malaysia. Kita pilih Pakatan Harapan kerana kita sayang kepada anak cucu kita. Itulah sebab bagi kita adalah kewajipan bagi semua rakyat Malaysia, seluruh negara, kita tidak akan bagi satu undi pun kepada Barisan Nasional. Pilihan raya ini Barisan Nasional cuba main kotor. Saya dihalang untuk bertanding. Sungguh pun kelayakan saya telah disahkan oleh mahkamah. Mereka boleh cuba halang saya bertanding, tetapi mereka yang berkuasa, mereka yang tamak, mereka yang rasuah ini ingat mereka tak boleh halang kebangkitan gelombang rakyat. Mereka tidak boleh halang kuasa rakyat bangkit untuk gulingkan sebuah rejim yang rasuah, yang tamak, yang telah merosakkan masa depan Malaysia. Dengan itu saya yakin rakyat yang cerdik, kita sedari bahawa sudah cukuplah. Kita harus tunjukkan kepada dunia pada 9 hari bulan ini, Malaysia, rakyat Malaysia akan memilih perubahan. Kerana kita ingin menyatakan kepada dunia, kitalah adalah bangsa yang memaruah. Kita adalah bangsa yang mempunyai integriti. Kita tidak mahu lagi dimalukan oleh pemimpin yang rasuah, pemimpin yang merupakan pencuri, pemimpin yang tidak bertanggungjawab, yang menggadaikan masa depan kita. Oleh itu, kita tidak ada pilihan
selain daripada Pakatan Mesti Menang. Pakatan, Pakatan, Pakatan. Sekian, terima kasih. Hidup, hidup, hidup Pakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri Vanakam, Sisi Takja. Seterusnya, kita akan mendengar ucapan dari Tuan Haji Zahir Hasan, Ketua Cabang Parti Keadilan, Timbalan Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Wilayah Persekutuan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Pengerusi, Ustaz Pengerusi Majlis, Tan Sri Muhyiddin, serta isteri Saudari Rina Muhammad Harun, yang kita tabalkan 10 bulan Mei nanti sebagai Ahli Parlimen Titi Wangsa P1119. Saudara Tian Chua, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam masa 6 minit setengah daripada sekarang, saya ingin membawa sedikit pengalaman saya hari Ahad yang lepas. Saya berkesempatan untuk pergi ke Felda di kawasan Parlimen Semerung di Johor. Saya pergi ke Felda Ulu Penggili. Felda Ulu Penggili adalah satu daripada Felda yang kita pada tahun 2013 yang lepas, kita tidak dapat masuk langsung, tuan-tuan dan puan-puan. Saya difahamkan ada Rustia security. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pengamalan saya ayahat yang lepas dalam Felda Ulu Penggili di kawasan Parlimen Semerung tahun 2013, kita nak masuk bukan saja buat nak ceramah, nak masuk buat culaan pun tak boleh masuk. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kali ini kita bukan saja dapat masuk buat culaan, kita boleh buat ceramah dalam Felda Ulu Penggili Semerung. Ini secara terang-terangan bahawa rakyat Malaysia tak berani nak bawa perubahan, betul atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, negara kita adalah negara yang amat kaya. Kita pengeluar minyak, tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja kita keluarkan minyak, tetapi kita ekspor minyak. Apa maksudnya? Kita keluarkan minyak, kita gunakan sebahagian daripadanya dan sebahagiannya kita ekspor. Apabila kita sebut kita ekspor, Rustia tolong uruskan. Dan ada penyokong kita yang pingsan di sana. Okay, bertenang. Doktor dah pergi ke sana. Bertenang. Kita sedang berada dalam satu hujan rahmat pada malam ini. Izinkan saya sambung sedikit ya tuan-tuan. Negara kita adalah negara kaya. Kita bukan saja pengeluar minyak, tetapi kita pun ekspor minyak. Apa maksud? Kita ekspor minyak. Apabila kita ekspor minyak, kita jual. Kita jual, kita dapat duit. Betul tak? Kita juga tuan-tuan dan puan-puan pengeluar minyak kelapa sawit. Betul? Kita keluarkan minyak kelapa sawit 39% daripada keluaran minyak kelapa sawit dunia. Kita jual. Apa maksud? Kita dapat bayaran. Kita dapat duit. Ini membawa maksud tuan-tuan dan puan-puan, negara kita memang kaya. Memang kaya. Itu dua contoh. Banyak lagi.
apabila kita kata negara kita kaya, tetapi dalam masa yang sama kita dengar negara kita berhutang. Negara kita berhutang, ya. Apabila negara berhutang, kita menanya, kita menyoal, kenapa negara kita yang kaya tetapi berhutang? Kenapa kita kaya banyak duit, kita hutang? Kalau kita banyak duit, adakah kita berhutang? Negara kita kaya, kita berhutang negara kita. Saya nak buat soalan ringkas. Selalunya tuan-tuan dan puan-puan datang ceramah tak ada ujian, tapi saya kasih ujian, soalan, satu soalan. Kenapa negara kaya tetapi kita banyak hutang? Soalannya soalan objektif. Soalan objektif. Soal A, kenapa keadaan itu berlaku? Kerana pentadbiran kerajaan perasaan nasional tidak tahu menguruskan kekayaan negara. A. B. Oleh kerana amalan rasuah yang berterusan, harga kos projek yang 500 juta jadi 1 bilion. C. Disebabkan kecurian, rompakan harta kekayaan rakyat dan negara berterusan, kita tidak cukup untuk menampung perbelanjaan negara. D. All of the above. Belum saya tanya, tuan-tuan dah jawab. Memang segala semua pengundi titi wangsa memang bijak. Belum saya tanya soalan, dah jawab seperti itu. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil kesempatan di sini merayu. Saya yakin di atas sokongan dan dukungan yang berterusan terhadap Pakatan Rakyat, kita insyaAllah pada 19 Mei nanti akan memangkas saudari Rina Muhammad Harun yang mewakili Pakatan Harapan bagi P119 titi wangsa. Pakatan! Terima kasih Tuan Haji Zahid. Seterusnya, ucapan dari Tuan Haji Zaharuddin Osman, Ketua Kawasan Amanah Titi Wangsa, mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kita kasihi Presiden Parti Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri, calon P119 Rina Harun. Pakatan! 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 Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sanggup bersama-sama di Desa Pandan pada malam ini walaupun keadaan hujan, kerana tuan-tuan dan puan-puan sudah tidak lagi tahan dengan keadaan yang kita lalui. Betul? Kita sudah tidak tahan lagi menanggung kos hidup kerana pembaziran kerajaan kleptokrasi hari ini. Dan tuan-tuan hadir hari ini kerana tuan-tuan dan puan-puan yakin bahawa Pakatan Harapan akan menghapuskan GST dan membantu kos hidup sara hidup tuan-tuan dan puan-puan. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan sudah tidak tahan lagi dengan kerosakan yang sedang berlaku di negara kita. Di luar negara kita dimalukan dengan kerajaan kleptokrasi. Dan tuan-tuan dan puan-puan yakin hadir pada malam ini kerana kerajaan yang akan dinobatkan pada 9 hari bulan nanti, Pakatan Harapan akan membuat reformasi kerajaan dalam 100 hari. Dan mereka yang mencuri dan merompak, negara kita akan dibawa ke muka keadilan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga yakin tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini kerana tuan-tuan dan puan-puan ingin bersama dengan gelombang perubahan rakyat yang sedang berlaku di seluruh negara. Betul? Tuan-tuan dan puan-puan tidak ingin tertinggal dan tidak ingin ketinggalan dengan perubahan yang sedang berlaku di seluruh negara kita, utara, selatan, timur, barat dan Sabah dan Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan tidak ingin lagi pada 9 hari bulan tuan-tuan pula berada di pihak pembangkang dengan mengundi Datuk Johari, betul? Ya, kita nak undi calon kita, Rina Harun.
tuan-tuan, inilah tawaran kami daripada Pakatan Harapan. Kami parti Pakatan Harapan bersama-sama menjunjung dan menaubatkan pada 9 hari bulan satu kerajaan yang bertanggungjawab, satu kerajaan yang berintegriti, satu kerajaan yang akan membawa suara rakyat dan membela nasib rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Zaharuddin Osman. Seterusnya, ucapan daripada pengarah pilihan raya Parti Pribumi Bersatu Malaysia Wilayah Persekutuan yang juga bendahari Wilayah Persekutuan dan juga Ketua Bahagian Wang Semaju IR Ahmad Abdul Qadir. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursa'in Sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kasihi Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Puan Sri Cik Rina Harun, calon titi wangsa. Siapa kita undi? Rina Harun. Siapa kita undi? Rina Harun. Siapa kita undi? Rina Harun. Tuan-tuan, puan-puan, adakah rakyat mereka bodoh dan bangsat untuk melantik parti ketokrat terus pemerintah negara? Nyatakan tidak dalam undi ini kali ini. Ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Kita naikkan pakatan, pakatan, pakatan. Kita pastikan Pakatan Harapan akan memerintah minggu depan. Kita pegang rakyat Malaysia. Kita mahukan gelombang rakyat Malaysia semua dari Perlis ke Sabah. Kita tahan Putrajaya. Di kita pastikan mereka tewas kali ini. Tiada masa lagi untuk kita beri mereka sebarang peluang. No more chance for you Barisan Nasional. No more. Say Barisan, no more. Barisan, no more. Pancan, no more. For that, my dear brothers and sisters all over Malaysia, ini adalah rakyat Malaysia yang jangan kita bodohkan. Tidak baik, jangan kita terima. Jangan kita terima dedak. Dedak sedang taburkan. Terima dedak tetap ingat. Itu adalah wang negara yang dicuri oleh perompak penyamun negara Malaysia. Harus dihentikan. Dalam tempoh 100 hari kerajaan Pakatan Harapan berjanji kepada rakyat Malaysia, selain kita hapuskan GST, maklum tak kita tangkap MO1 dan kucu-kucunya. Tangkap, tangkap, tangkap MO1. Undi Pakatan Harapan minggu depan dalam masa satu. Tangkap MO1. Kita pastikan insyaAllah, insyaAllah kita pastikan kita berjaya. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, untuk perjuangan kita berjaya, ini adalah perjuangan rakyat Malaysia. Kita perlu kekuatan. Untuk itu saya mohon pada tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi seikhlas mungkin, sebanyak mungkin pada tabung derma
yang akan berputar isi dalam tabung derma kita. Boleh? Boleh! Malaysia boleh! Rakyat kita boleh! Hari ini kita ubah. Yang kedua Malaysia untuk kita ubah. Kami Pakatan Harapan memohon kepada semua rakyat Malaysia pergi ke bilik gerakan parlimen di seluruh Malaysia, rakyat Malaysia, tayangkan Malaysia. Kita ubah pergi ke bilik gerakan. Apa kita buat? Tawarkan diri anda sebagai sukarelawan untuk jentera pilihan rakyat. Boleh? Boleh! Ini kalilah kita tanam kuburkan barisan nasional. Kita kawan Putrajaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Rahmat. Saya minta bantuan lah. Ada orang yang pitam di situ. Tolong buka laluan untuk tim perubatan. Tolong buka laluan. Yang berada di sebelah kanan saya ni, tolong buka laluan. Tolong buka laluan. Tolong buka. Yang belah kanan saya. Belah kanan ni. Ini yang saya tunjuk ni. Tolong buka laluan. Tolong jangan buka banner ya, belakang. Belakang. Tolong jangan buka banner. Boleh ke depan. Seterusnya, ucapan yang ditunggu-tunggu. Daripada Presiden Parti mengumumkan ketibaan excited. Saya pun excited. Jom kita laung sama-sama. Hidup Tun! 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 Kuat lagi! Hidup Tun! Hidup Tun! Hidup Tun! Hidup Tun! Hidup Tun! Kuat lagi! Tidak ada kalah! Hidup Tun! 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 Hidup Tun!
Ini saya nak beritahu kepada semua rakyat. Okey, kita buka flashlight telefon kita semua sebagai tanda sokong kepada Tun. Boleh? Jom, kita buka. Hidup Tun! 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 Okey, yang di depan ni, yang di depan ni bersabar. Okey, kita kekal di posisi kita, betul kan? Ya, kita kekal di posisi kita. Okey, kita sambung lagi. Hidup Tun, hidup Tun, hidup Tun. Okey, kali ni kita buka. Ini kali Check. Okey rakyat semua, sekali lagi kita laungkan untuk superhero kita. Yang di depan ni saya minta ke belakang sikit, minta tolong kekal di posisi anda. Kekal di posisi anda. Terima kasih semua. Tun, assalamualaikum. Duduk depan. Majlis mempersilakan Tun Dr. Mahathir Mohamad beserta isteri Tuan Siti Hasmah untuk duduk. Minta bertenang. Anda semua mahu mendengar Tuan? Minta bertenang. Majlis diteruskan dengan ucapan dari calon P119 Titi Wangsa, Cik Rina Muhammad Harun. Mempersilakan. Duduk.
sangat dihargai. Terima kasih. Saya tahu masing-masing semua sekarang tidak sabar untuk kita menukar kerajaan pada 9 Mei 2018 ini. Yang berbahagia Tun, rakyat yang hadir hari ini adalah rakyat Malaysia yang ingin melihatkan satu perubahan. Kami sanggup berhujan tanpa ada sebarang bayaran. Saya nak baca satu mesej. Saya nak baca satu mesej saya yang saya dapat. Ada juga rakan-rakan yang dapat yang ini merupakan satu fitnah. Mesej ini berbunyi, ceramah umum Pakatan Harapan di flat desa Pandan oleh Tun Dr. Mahathir jam 9 malam. Makan, minum dan elaun kehadiran disediakan RM150 semak dijemput hadir. Kita nak bagi tahu Kerajaan Barisan Nasional kami hadir atas kerelaan diri sendiri. Walaupun hujan, kami tetap bersama-sama Pakatan Harapan. Saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rina binti Muhammad Harun, calon Pakatan Harapan PE119 Titi Wangsa. Tuan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kami daripada Pakatan Harapan yang diwakili daripada Amanah Parlimen Titi Wangsa Tuan Haji Zaharuddin, daripada Keadilan Cik Zahir Hassan, dan daripada PPPM Cik Faizal, dan juga DAP Puan Seri, bersama berganding bahu sabar-sabar ya, kita sama-sama ni dalam satu Pakatan Harapan. Kali ini kita menggunakan satu logo. Di bawah Pakatan Harapan, kita tak nak susahkan rakyat. Sebab itu kita guna satu logo, iaitu logo keadilan. InsyaAllah, keadilan untuk rakyat yang kita akan bawakan. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mahabahagia Tun, kepada Tan Sri Presiden, ya, kerana mencalonkan saya di Parlimen Titi Wangsa. Ianya merupakan kerana memberi saya peluang untuk berkhidmat di tempat saya dibesarkan. Saya memang berada di sudah pun tinggal di Titi Wangsa ini daripada kecil lagi. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat 1 Kuala Lumpur. Ibu saya, ibu bapa saya membuka sebuah perniagaan, kedai makan, namanya Restoran Sukaramai. Kalau yang lama-lama tu 80-an, 90-an, tahulah restoran tu. Jadi saya ini juga merupakan orang biasa. Daripada kecil, saya sudah biasa membantu ibu di kedai. Sudah biasa tahu jerit perit rakyat. Daripada darjah satu pun, saya sudah biasa menaiki public transport daripada rumah di Jalan Geni pergi ke Sekolah Kebangsaan Datuk Keramat. Inilah pengalaman saya di sini. Jadi apabila diberi peluang untuk bersama-sama rakyat Titi Wangsa ini, saya rasa amat besar hati sekali. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, dalam beberapa hari kempen ini, dalam saya turun ke bawah berjumpa dengan rakyat, saya berjumpa dengan Mokmi. Ada tak Mokmi kat sini? Ada? Yang membuka kedai makan. Saya tanya ni, bagaimana sekarang ni perniagaan? Barang naik, Rina. Kalau zaman Tun Dr. Mahathir, hapuskan GST. Zaman Tun Dr. Mahathir bukan tak ada harga barang naik. Kalau ikan tu harganya RM4 sekilo, dia naik RM4.20. Sama
kopi Najib, kalau hari ini RM4, esok dia naik RM14. Saya jumpa dengan Pak Cik Hassan. Ada tak Pak Cik Hassan? Pesara kerajaan. Dia bagi tahu saya dengan keadaan, dengan harga duit pencin yang dapat, tak mampu nak menyara kehidupan sekarang. Kerana apa? Kerana kita ada GST. Ya, tolak GST! Bila saya berjumpa dengan yang muda, mereka menyuarakan kami ni nak rumah yang mampu milik. Ini yang saya buat bila saya berjumpa dengan rakyat di bawah. Jadi, bila kita tengok balik manifesto Pakatan Harapan, kita nak adakan rumah 1 juta yang mampu milik. Kita akan hapuskan GST. Sebenarnya Pakatan Harapan membawa harapan rakyat. Di Teti Wangsa ni tuan, kalau kita berjalan, kita nampak banner Barisan Nasional. Dekat Barisan Nasional tu, banner tu dia tulis apa? Hidup rakyat. Rakyat didahulukan. Saya nak tanya tuan-puan, rakyat ditinggal dahulu. Betul tak rakyat didahulukan? Betul ke tidak? Tidak. Saya kata betul. Rakyat memang didahulukan. Bila negara berhutang, siapa yang kena bayar dulu hutang negara? Zaman tuan kita tak susah, ekonomi jatuh, tuan tak buat GST. Mereka cakap tuan, mereka yang cakap sendiri. I love you tuan. Bila subsidi ditarik, siapa yang kena dulu? Itu dia yang digunakan rakyat didahulukan. Jadi tuan-puan, dalam saya turun ke jumpa dengan rakyat, semakin hari saya rasa semakin sayang dengan rakyat Titi Wangsa. Sebagai calon Parlimen Titi Wangsa, InsyaAllah jika diberi mandat dan kepercayaan, sudah pasti amanah dan tanggungjawab tidak akan saya persiakan. Saya berhasrat untuk mengadakan pusat khidmat wakil rakyat, tapi bukan yang biasa-biasa. Betul. Sebab itu kita kena mesti jadi luar biasa. Saya melihatkan banyak yang perlu dilaksanakan, maka ianya perlu dilakukan oleh Pusat Khidmat Wakil Rakyat Pakatan Harapan. Pusat khidmat ini akan merangkumi, yang akan mengintip beratkan pelbagai aspek, terutama dalam 3 kategori: pendidikan, ekonomi dan juga kekeluargaan. Kerana itu, insyaAllah tuan, jika rakyat Titi Wangsa memilih, maka pusat khidmat itu bukan hanya sekadar mereka datang meminta sokongan dan berjumpa saja. Bagi tuan ada, kami akan sokong tuan. Pusat itu juga akan dilengkapi dengan perpustakaan. Kita akan adakan kubikel untuk anak-anak kalau nak buat kerja sekolah. Kita akan adakan juga tuition percuma di pusat khidmat itu. Kita nak membahagiakan pusat khidmat itu supaya mesra rakyat, dan inilah harapan Titi Wangsa. Kita akan juga di pusat khidmat itu hari tertentu untuk kaunseling untuk wanita. Kita akan jemput guam-guam yang suka rela untuk membantu yang akan diadakan pusat, di pusat khidmat tersebut. Inilah hasrat saya kepada penduduk Titi Wangsa. Kerana bila kita lihat ada yang anak-anak yang masih lagi, ya, jika ada masalah dalam pembelajaran, pendidikan dan sebagainya, maknanya ianya perlu dimulakan dahulu di pusat khidmat komuniti Pakatan Harapan. Selain daripada itu, tuan-puan, saya berharap sangat
pada kali ini sama-sama kita untuk membuat satu perubahan. Kita dengar tadi ceramah daripada saudara Tian Chua. Dia tidak dibenarkan untuk bertanding. Di atas kesilapan yang sepatutnya tidak pun berlaku. Maka pengorbanan yang dibuat itu harus kita tunjukkan. Kalau kita hilang satu parlimen, kita akan buktikan kita ada beratus lagi parlimen yang akan dimenangi. InsyaAllah. Lawan tetap lawan. Harapan penduduk titik wangsa tidak akan kami persiakan. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bos. Seterusnya ucapan dari Presiden Pakatan Harapan Malaysia Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Yang berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Yang berbahagia Tuan Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, Saudari Rina Harun, calon bagi titi wangsa, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Saya tidak mahu berucap panjang. Saya fikir saudara-saudara sedang menunggu ucapan yang amat penting pada malam ini. Ucapan daripada Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi saya nak mengingatkan bahawa dalam tempoh lebih kurang 8 hari daripada sekarang, pilihan raya yang akan kita adakan merupakan satu detik penting dalam sejarah negara, iaitu kita membuat satu perubahan besar. Kita nak menentukan supaya kerajaan baru dibentuk. Kita nak tentukan supaya Pakatan Harapan membentuk kerajaan dengan kita mengalahkan Parti Barisan Nasional dan UMNO. Boleh tak? Oleh sebab itu, kita mahu rakyat mesti bersatu hati. Kerana di hadapan kita ini suatu cabaran yang cukup besar. Kita mahu tumbangkan sebuah parti kerajaan yang sudah bertapak di negara kita selama lebih 60 tahun. Mereka fikir mereka ada kuasa. Mereka fikir mereka ada wang. Mereka akan gunakan segala tipu helah untuk menentukan mereka boleh kekal dan berkuasa semula selepas pilihan raya. Sebab itu saya nak membagi suatu amaran. Amaran ini bukan datang daripada saya, tetapi peringatan bahawa semakin dekat kita berhadapan dengan hari penentu itu, maka pihak Parti Barisan Nasional akan menggunakan segala bentuk tipu helah dan cuba menakut-nakutkan kita semua dengan antara lainnya menggunakan isu perkauman. Mereka menakut-nakutkan rakyat. Mereka kata kalau Pakatan Harapan menang, maka masa depan orang Melayu akan terhapus. Hak istimewa orang Melayu akan terhapus. DAP perintah negara kita, orang Cina akan menguasai Malaysia. Ini adalah suatu ugutan. Ugutan ini datang tidak lain dan tidak bukan daripada Najib Razak. Kenapa? Kerana Najib takut. Najib takut kerana dia sudah buat banyak kesalahan. Dia sudah mencuri harta rakyat berbilion-bilion ringgit. Dia telah merompak kekayaan rakyat. Dia menetapkan kita semua dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan keperitan hidup. Kita tertekan dan ditindas dengan isu-isu hutang negara yang begitu besar, dengan masalah kos sara hidup, dengan GST dan pelbagai-bagai lagi masalah. Betul tidak? Jadi saudara-saudara, kita semua marah. Kita sedang marah. Betul? Kita benci dengan Najib. Betul? Kita tak mahu rasmah. Betul? Tak mahu rasmah. Kita mahu ubah. Dan kita nak menentukan supaya mereka ini tidak ada lagi di sini. Kerana selepas ini tidak lain dan tidak bukan Pakatan Harapan bentuk kerajaan baru. Pada 10 hari bulan, Tuan Dr. Mahathir akan mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri.
langkah 7. Dan itu saja yang saya nak peringatkan, berhati-hatilah. Dan dengan tujuan itulah saya harap semua rakyat akan keluar mengundi beramai-ramai. Hanya dengan sokongan rakyat, dengan undi tuan-tuan dan puan-puan, dengan keluarnya beramai-ramai, kita boleh menombang Barisan Nasional dan mengalahkan UMNO dan bentuk Pakatan Harapan untuk mentubuhkan kerajaan selepas pilihan raya ini. Boleh ataupun tidak? Pakatan! 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 Terima kasih. Tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Ucapan daripada the one and only Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Pakatan Harapan beserta bakal Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, saya ingin ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana walaupun hujan turun dan tanah basah, tetapi ramai yang datang dan ramai yang duduk atas tanah. Kami tidak dibayar. Ya, kalau Najib bayar kalau pun tak ramai orang. Kalau Najib mempunyai mengadakan rapat seperti ini yang hadir cuma 20 orang. Sebab saya kata 20 orang kerana TV tiga suku bila buat laporan malam ini tentang yang hadir pada malam ini, dia tak kerti bilang, dia kata cuma 150. Takat tu saja dia boleh bilang, tetapi sebenarnya mana-mana juga kita pergi, ramai yang datang untuk mendengar kerana mereka semua rasa bertanggungjawab terhadap masa depan negara kita. Di sinilah kita dilahir, di sini kita membesar, dan kita harap negara kita menjadi tempat yang selesa bagi kehidupan kita. Sejak kita merdeka, kita mempunyai beberapa kerajaan, tetapi belum pernah kita punyai kerajaan seperti kerajaan Datuk Seri Najib. Sementara kerajaan-kerajaan yang dahulu berjuang untuk bangsa, negara dan agama, Najib Tun Razak berjuang untuk wang, untuk duit. Bagi Najib, cash is king. Ialah bila cash is king, yang dia sembah apa dia? Oh, oh, duit. Dia nampak duit aja. Jaga baik-baik. Orang ini tak boleh tengok duit. Dia tengok duit, dia nak samun. Dia mula nak samun duit di Terengganu, tetapi tak boleh. Dia buat syarikat, syarikat 1MDB. Bukan pasal nak meniaga, pasal dia nak hutang duit 42 bilion dia hutang. Mana pergi 42 bilion hari ini? Masuk, okey. Ali dan Baba.
tuan-tuan dan perempuan. Dia, dia buat syarikat gunanya syarikat kekayaan negara. Mana ada si kekayaan negara? Negara Arab yang keluar minyak banyak memang tak dapat habis duit yang mereka dapat daripada penjualan minyak. Tetapi kita bukan keluar minyak banyak, tak cukup juga duit. Jadi tak pernah ada lebih duit. Kalau tak ada lebih duit, macam mana nak buat syarikat kekayaan negara? Syarikat hutang negara bolehlah. Tapi Najib tak takut. Dia hutang. Hutang 42 bilion. Lepas tu curilah. Yangah, apa lagi dia nak buat? Hilang. 42 bilion ringgit boleh hilang. Begitu saja. Sejak 2013 belum ada audit 1MDB. Kenapa tak dapat audit? Oh, kerana polis tak lepas account book. Tanya polis, polis kata kami sedang menyiasat. Garut rumah. Ini semua bohong. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu duit tu ada di mana. Tuan-tuan pun tahu duit tu ada di mana. 2.6 bilion masuk akaun peribadi Najib. Hulunya bagi balik 2.3 bilion. Bohong. Najib ini penyanga. Tak boleh tengok duit. Di mana saja kita simpan duit, dia curi. Duit KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja, balai. Duit pension, balai. Duit tabung haji, balai. Duit bank negara pun balai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila berjalan di mana-mana, pegang poket. Pegang poket, kalau tidak Najib nanti slow. Poket kita, dia nanti curi duit. Kerana penyanga ni sudah jadi Perdana Menteri Malaysia. Mana boleh penyanga jadi Perdana Menteri Malaysia? Sekarang ini dia duit yang dia curi, dia pergi rata-rata tempat bagi duit. Oh, di Langkawi dia bagi seorang RM1,000. Duit datang daripada mana? Duit kita lah dia curi. Lepas tu dia bagi balik sikit kan kita. Dan suruh kita nak undi dia. Undi buat apa? Itu duit kita. Kita ada hak ambil. Kita nak ambil, kita ambil. Tapi undi jangan bagi kepada cacing dan juga kepada mula. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan ini pelik sungguh. Dia mengambang sepanjang masa. Dia masuk dalam pilihan raya bukan kerana nak menang, kerana nak dapat duit. Najib bagi duit, suruh dia bertanding, nak tarik orang-orang yang benci kepada Najib, sokong PAS. Jadi tak sokong Pakatan Harapan. Dengan itu Najib akan menang. Kenapa Najib boleh menang dengan sokongan PAS? Kerana PAS pun dapat duit derma. Dulunya duit derma. Weh, banyak juga duit derma. Bukan derma, itu sogokan. Dia bagi duit pasal dia tahu kerja PAS tak lain tak bukan ialah mengacau. Tak pernah menang sekalipun. Menang 10-12. Banyak tu sajalah boleh. Bila kerjasama dengan DAP, barulah dapat 27 kursi. Tapi tak boleh buat kerajaan. Hari ini pun PAS bertanding. Saya nampak bendera banyak. Hijau dengan bulan putih. Mana dapat duit banyak sangat. Terima duit daripada pencuri. Itulah
sebabnya mereka ada banyak bendera. Saya balik dari Bandar Terengganu. Saya pergi Terengganu semalam. Saya pergi ke Dungun. Wah, kalau tengok bendera PAS lebih banyak daripada bendera BN. Tahu apa dia BN? Ha? Barang naik. BN bermakna Bini Najib. Siapa sokong BN sama dengan sokong Rosma. BN Bini Najib. Inilah sebabnya yang dia kuat sangat berhujah sana sini, bagi duit, bagi macam-macam kepada pengundi. Kami di sini tak makan dedak. Ah, tak makan dedak. Bagus. Alhamdulillah. Bila makan dedak jadi apa? Jadi ayam. Bila kami bukan senang ditipu. Nah, bila sumbat dedak masuk dalam mulut jadi apa? Bisu. Bisu tak boleh cakap. Macam masuk sabun dalam mulut, tak boleh nak cakap dah. Bila masuk dedak dalam telinga jadi apa? Kekak. Masuk dalam mata? Kita. Masuk dalam hidung? Mampu. Sebab itu jangan terima dedak. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib fikir dengan duit yang banyak yang dia curi, dia boleh beli semua ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan jenis terima duit lepas tu jual negara. Terima duit boleh terima duit, jual negara tidak. Inilah Najib, dia jual negara. Hutang banyak, tak ada duit, ambil tanah kita jual kepada orang. Itu kita nampak bangunan 100 tingkat. Dia tanah itu tanah kerajaan. Tanah kerajaan itu berharga. Tempat itu ada pihak yang menjual satu kaki RM7,000. Wah, di tempat dekat dengan pavilion. Tetapi Najib beli daripada kerajaan dengan berapa ringgit? RM60. Tanah kerajaan yang bernilai RM7,000 satu kaki persegi, dia beli dengan harga RM60. Lepas tu dia jual kat siapa? Dia jual kat tabung haji RM3,000. Macam itulah dia buat duit. Curi daripada sana, tipu daripada sini, tak boleh tengok duit. Nampak ada tabung aja dia nak tabung lah. Itulah Datuk Seri Najib. Alibaba Najib! Sebab itu malam ini kita berkumpul beramai-ramai. Saya hairan bila nak datang sini hujan. Kata tak ada orang lah. Hujan mana boleh ada orang. Tapi nampak... Thank you. Terima kasih. Bermakna bahawa Yuletun kata bermakna nak undi Rina lah. Jangan lupa 9 hari bulan keluar beramai-ramai. Hujan ke panas ke tak kira, keluar bukan seorang, bawa semua. Kami datang untuk sokong-tong dan Cik Rina. Tawang, muka serabut lah. Dia boleh jadi politician. Suara cukup kuat. Tak payah pakai mikrofon. Saya pakai mikrofon pun orang tak dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun hujan, tuan-tuan dan puan-puan datang pada hari mengundi juga macam itu.
Kalau pun hujan, kita keluar beramai-ramai macam ini juga. Pergi undi Pakatan Harapan. Kita bukan saja nak menang, kita nak menang besar. Kenapa nak menang banyak? Kerana kalau sikit menang 100-200, Najib akan tibu. Saya tadi ditunjuk satu video klip. Nampak orang Bangladesh semua pakai kepiah biru. Baru sampai. Bukan banyak beratur. Baru sampai. Di mana dia nak pergi? Di mana dia nak pergi? Dia pakai kepiah biru. Ini apa nama cap ni biru? Dia pergi Sri Perdana. Dia pergi Sri Perdana. Tuan-tuan dan perempuan, ini orang semua hasil duit yang dicuri. Duit yang dicuri kononnya dia nak beli orang Bangladesh, orang mana-mana pun untuk undi Datuk Sri Najib. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, duit yang dicuri tidak halal. Itu duit haram. Dia tak akan menolong Najib. Dia akan membenamkan Najib. Kerana dia guna cara-cara yang tak halal untuk melakukan perbuatan jenayah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin tuan-tuan semua sudah pun tahu berkenaan dengan Najib. Bagaimana dia mencuri duit. Dan dia beli pula apa nama diamond warna merah jamu. Tak pernah jadi dalam sejarah Malaysia Perdana Menteri beli untuk isteri diamond warna merah jambu. Isteri saya nampak merah jambu punya diamond. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf kepada semua orang. Sayalah yang naikkan Najib. Kesilapan yang terbesar dalam nyawa saya ialah pilih Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak perbaik kesilapan inilah. Maka saya berusaha sedaya upaya untuk menggantungkan Datuk Sri dengan bantuan pertolongan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kita yakin pada 9 hari bulan Najib akan dapat kosong undi daripada kita. Inilah sebabnya yang kita bersusah payah keluar dalam hujan, duduk atas tanah habis basah, habis bungung-bungung. Tapi tak apa, pasal kita nak berjuang untuk bangsa, agama dan tanah air. Saya yakin kalau semangat tak kuat, tak sampailah pada malam ini. Tetapi semangat cukup kuat dan perasaan sayang kepada negara begitu kuat sekali di kalangan tuan-tuan dan puan-puan sehingga sanggup keluar. Saya fikir tadi saya tak sampai ke sini. Bukan main banyak. Semuanya ulur tangan nak bersalam. Saya bukan macam setengah tu orang ada 6 tangan. Saya cuma ada 2 tangan. Jadi bersalam kiri ke kanan. Alhamdulillah. Walaupun ada yang tarik-tarik tangan saya, tak apalah. Pasal dia seronok. Nanti saya pun seronok juga. Bila kita dapati, tuan-tuan dan puan-puan, tadi seorang pemberita tanya saya, kononnya Zahid kata, saya nak masuk hospital supaya orang berasa kesian kat saya. Tak payah masuk hospital. Tak masuk hospital pun orang bagi sokongan yang cukup banyak.
Saya cerita tadi, semalam saya ada di Dungun buat ucapan. Saya balik dengan kapal terbang pagi ni. Sampai-sampai di Subang, kita dapati di Subang ada custom, ada immigration. Macam saya pergi luar negeri saja. Saya tak beli apa, cuma bawa kerupuk leko saja. Wah, beg saya pun dia periksa. Masuk dalam tu nak tengok. Pun saya bawa meh ke apakah. Kalau Najib dan Rosma mungkin. Tapi saya tak pernah bawa meh. Tak pernah bawa duit. Macam setengah orang bawa duit dalam beg. Nanti Mike Tyson kita ingat bawa duit dalam beg pi Australia. Bila kena tangkap, orang tanya pasal apa bawa duit yang banyak, dia kononnya tak tahu bahasa Inggeris. Wah, tiba-tiba walau ni jadi penyokong kuat Datuk Seri Najib. Najib pencuri, tapi Mike Tyson pun sama juga. Kalau Mike Tyson kereta taksi HBB 1634 dan HBA 8418 menghalang kereta Tun. Tolong. Sekali lagi, taksi HBB 1634 dan HBA 8418 menghalang kereta Tun. Tolong alihkan. Terima kasih. Yalah, kita naik kereta sendiri. Najib kalau macam ni naik 10 bas, 50 bas dia sewa, dapat makan, dapat duit poket pun. Ini berapa duit saya bagi tadi? Saya bagi 1 sen pun. Ya, datang kerana ikhlas. Love tu bermakna pangkah lah. Saya pangkah Tun. We love Tun bermakna saya pangkah Tun dan juga Rina Harun dan member ahli-ahli parti Pakatan Harapan yang akan bertanding pada 9 hari bulan. Jangan lupa undi kita itu amat tinggi nilainya. Yalah, Najib kata dia beli RM1,000 satu. Biar dia belilah. Tapi kita tak bagi. Kita ambil duit, tapi duit jangan bagi pangkah. Tinggal kosong kepada PAS dan kosong kepada Najib dan apa bini Najib, BN. Bila lupa apa dia, nama parti dia, teringat bini Najib. Bila teringat bini Najib, tahu parti dia BN. Tuan-tuan dan puan-puan, dia macam-macam trik ada. Kononnya pilihan raya ini nak undi pada hari Rabu. Kononnya orang semua kerja tak boleh keluar. Tapi orang dia pun tak boleh keluar juga. Lagu bermakna rakyat akan buang UMNO. Rabu, rakyat akan buang UMNO. Buanglah semua, termasuk bini Najib. Jangan buang. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menang, kita boleh dapat duit balik daripada dia. Kita akan perah sehingga keluar segala berlian-berlian apa semua itu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dapati bahawa kegairahan kita semua pada malam ini
luar biasa. Itu pun ada orang tanya, boleh menang kah? Boleh. Jangan takut. Pegawai kerajaan jangan takut. Pasal bila Najib kalah, dia tak boleh buat apa. Betulkan Najib kalah. Undi Pakatan Harapan, Najib kalah, dia tak boleh dah kacau kita. Kalau tidak, dia hantar Income Tax Department, hantar MACC, macam-macam lagi. Kalau pegawai kena turun pangkat, macam-macam lagi dia buat. Kami dalam parti Pakatan Harapan ini tak ada duit. Kerana siapa yang bagi duit kepada kami, mereka akan dikena bayaran cukai tambahan. Tak apalah, tak bagi duit pun, dapat duit sikit-sikit cukuplah. Kita bukan nak ada duit, kita nak berkhidmat untuk rakyat. Ini hasrat kita. Jawatan cuma penting untuk kita dapat jalankan tugas. Bukan kita cari jawatan dan tempat nak jadi yang berhormat. Tetapi bila tak ada yang berhormat, tak boleh ada kerajaan pula. Jadi inilah keadaan dalam negara kita sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak payahlah cerita berkenaan dengan Najib dan Rosma. Semua orang tahu kan? Yang pertamanya ialah Najib ini seorang kleptokrat. Apa makna kleptokrat? Pencuri, penyamun. Sampai negara kita dipanggil kleptokrasi, bukan lagi demokrasi. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan sokongan undi daripada tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada 9 hari bulan Mei, Najib akan digugurkan. Kita bukan nak balas dendam. Kalau dia kalah, bukan kita nak balas dendam. Tetapi undang-undang negara akan dikuatkuasakan. Kalau dia didapati salah daripada segi undang-undang negara, maka dia perlu hadapkan tuduhan mencuri, menyamun dan sebagainya. Sebab itu dia takut sangat. Dia takut sangat dengan pilihan raya. Tunggu sampai akhir sekali. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ini cukup pelik. Gambar saya tak boleh tunjuk. Oh salah. Gambar Najib boleh tunjuk mana-mana. Gambar Kunang pun boleh. Tapi gambar saya tak boleh. Kenapa tak boleh? Bila dia tengok gambar saya, dia takut terkencing. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tak payah takutlah. Lepas 9 hari bulan ini, dia tak akan tengok gambar saya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir untuk ramai pada malam ini. Walaupun hujan, walaupun terpaksa duduk atas tanah, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tunggu sehingga akhir. Inilah semangat orang Malaysia. Semangat yang tidak boleh dibeli oleh Datuk Seri Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan mudah dijual. Maruah kita adalah sesuatu yang kita hargai. Tak ada nilai nak jual maruah kita. Bukan RM1,000, bukan RM1,000,000. Ini maruah kita. Dan kita akan pertahankan maruah kita. Dan pada 9 hari bulan akan kita tentukan pengganas ini, penyanga ini, pencuri ini, pendekar Bugis ini akan turun dan akan digantikan. Inilah kepercayaan kita
tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong berada di zon anda. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada orang yang cuba kutip derma sikit. Tak bagi banyak pun tak apalah. Kalau RM1,000 pun boleh. Kalau RM1,000,000 pun boleh. Kalau tak boleh RM1,000,000, RM10,000,000. Boleh? Terima kasih banyak-banyak. Majlis kita belum berakhir. Ya. Kita masih menunggu Dato' Sri Wan Azizah yang akan tiba dalam masa 6 minit lagi. Thank you.
kita juga berbangga ya dengan kehadiran juga Datin Seri Syamsida, isteri kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Azmin Ali. Datuk Seri Wan Azizah akan sampai dalam masa 5 minit lagi.